saya Ade Herlina dan seperti biasa saya akan ditemani oleh seorang sahabat saya, ada Irba. Apa kabar Irba? Alhamdulillah baik kakak. Oke, Irba hari ini kamu harus membantu saya ya. Ya, hari ini kita berada di Jakarta Selatan, memang dekat sekali nih ya. Tapi ternyata Bapak Ali ini adalah seorang pembuat kue lepet dan juga kue klepon. Hari ini kamu harus mendekati Pak Ali ya, dan tentunya kamu harus menggali tentang kehidupannya Pak Ali sampai akhirnya nanti kamu dapat memberikan plakat dari GTV sebagai tanda terima kasih kita, dan juga pastinya ini adalah berkah untuk Pak Ali juga. Oke, kamu siap? Insya Allah siap. Sekarang kita mau kemana Kak? Langsung ke tempat Pak Ali lagi berjualan, tempat biasanya dia jualannya. Iya tuh, Pak Ali nyata. Iya, benar-benar itu dia tuh. Tuh. Pak, modenya berapa, Pak? 5.000, Neng. 5.000, mahal amat sih, Pak. Udah 5.000. Iya. Cuma 1.000, Pak. Itu agen kita tuh. Iya, Pak. Boleh nih, saya cobain ya, Pak, ya? Iya. Kapan bikinnya, Pak? Baru. Yang ini tambahnya ya Pak ya, yang saya makan. Dan dihitung ya. Iya, iya. Bonus ya. Iya. Ikhlas ya Pak ya. Iya. Ngerti ya? Iya. Ini ya. Iya, iya, iya. Makasih ya Pak ya. Iya, iya. Nah ini dia. Bu, gimana tadi Bu? Dia ramah, sabar. Aku tawar boleh. Boleh? Baru udah aku beli aja nih. Satunya 5.000, aku tawar 1.000. Ini boleh, terus aku minta tambah. Ditambahin juga. Jadi dari 5.000? 5.000 dikasih 6 sama tambahnya. Ini 5.000 dikasih 6 sama tambahnya. Makasih banyak ya Bu ya. Wih, kita yang malah dikasih. Masih hangat, masih hangat. Masih hangat kok. Iya benar-benar masih hangat. Nah ini kleponnya. Enak banget. Berapa duit ini Pak? Iya. Ini saya cicipin dulu ya. Iya cicipin, boleh. Iya. Boleh, boleh. Katanya nggak enak nih Pak nih. Iya. Nyobain. Pak kurang enak nih. Iya. Nyobain ini, aja. Ini kagak, sudah kagak jadi ini saya. Iya, 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 iya. Pokoknya saya nggak mau. Iya, iya, iya. Iya, kurang enak. Iya, 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 iya. Wah, iya. Sih, gua apa ya? Kurang gulanya ya. Serius? Gulanya kurang. Mana ada untungnya? Oh. Ya. Kok baru dalam sini ya? Baru, baru. Ini ada. Kalau mau dagang di sini, Pak, tolong. Iya. Bayar iuran, Pak. Belum berapa dapat duit. Mau dapat duit kalau iya. Belum dapat duit, berarti Bapak jangan dagang di sini. Iya, iya, lebih iya. Baik pergi aja. Iya. Sebab yang lain takut iri, sebab yang lain pada bayar iuran semua. Iya, 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 iya. Tolong ya, Pak. Iya, iya, iya. Saatnya kamu turun, yuk. Nah, good luck ya, Irda Irba. Pak, Bapak jual apa nih? Jual ayam kampung. Oh, berapaan harganya nih yang ini? Satunya emang 5.000 nih sekarang. Oh, satunya 5.000-an? Iya. Oh, aku boleh deh. Boleh. Oh iya Pak, tadi aku liatin. Iya. Ada ini ya? Ada apa? Ibu-ibu yang beli, makan. Yang makan itu tapi katanya nggak enak. Emang iya Pak? Iya kan, enak udah ada gulanya Neng, rapi. Oh iya Pak. Iya. Kenalkan nih, nama aku Irba dari Irba. Jakarta. Iya, iya, iya. Nah aku mau ada tugas nih Pak, boleh ngeliput Bapak boleh nggak keseharian ini? Bapaknya tahu kenapa gitu ya Bapak saya. Iya. Iya Pak, saya mohon banget nih soalnya buat tugas skripsi saya. Buat film pendek aja, Pak. Saya mohon banget buat ini. Buat ikutin keseharian Bapak berjualan. Ya kagak bisa. Ya, Pak. Please dong, Pak. Aku mohon banget nih, Pak. Mohon banget ya. Untuk satu hari ini aja. Iya. Aku ikut Bapak sama teman-teman aku. Boleh ya, Pak, ya? Ya, kalau teman-teman gak boleh ya terserah bolehnya gitu. Kalau teman-teman nggak ngajak ya usah. Oh ya udah kalau gitu boleh ya Pak ya berarti. Oh ya udah kalau gitu soalnya nanti ada kamera juga. Iya. Buat meliput keseharian
Enggak, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak ya? Apa? Oh ya udah kalau gitu aku panggil teman-teman aku dulu ya, Pak. Iya, iya, iya. Kameramen itu enggak tandanya. Berarti boleh turun Antoni dulu. Harus keluar dari mobil. Ini Bapak siapa yang bikin? Saya sendiri. Bapak sendiri yang bikin? Iya. Oh ya nih. Iya, kenalin dulu nih, Pak. Iya, iya. Teman-teman aku. Iya. Oh, dari kampus aku nih. Iya, iya, iya. Iya, silakan kenalin. Iya. Ya biar semuanya kenal enak ya, Pak, ya iya, jadinya ya, Pak. Iya, begitu. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang bisa, Pak? Bisa. Nah, kita jualan nih. Iya. Jualan dulu sembari ke arah rumahnya Bapak gimana? Iya, ke sini. Oh, iya, boleh. Oke. Okay. Iya, iya, oke. Okay. Bapak. Bapak serius kuat nih? Kuat. Aduh, aku bantuin nih, Pak. Gimana? Aku bantuin. Iya, enggak bisa. Serius, Pak? Iya, enggak bisa. Ini berat banget masalahnya. Iya. Enggak apa-apa ya? Aku boleh nyobain bawa enggak? Berat, nih. Aduh, Pak, aku pengen nyobain gimana ya, sih ya, rasanya ya, gitu loh, Pak. Coba ya, bismillah. Iya, coba. Pegang doang. Gimana caranya ini? Taruh ya, sini. Begitu. Iya, iya, iya. Oh, taruh sini. Oh, my God. Oh, ya ampun. Iya, iya. Oh, my God. Oh, ini berat banget. Astagfirullahaladzim. Bisa. Berat ya, Nay. Iya, ini berat banget. Aduh, Bapak. Bapak kuat banget selama ini bawa-bawa kayak gini, Pak. Ya, iyalah. Aduh, aku benar-benar kuat. Aduh. Ya Allah, Pak. Ini berat banget, Pak. Aku pengen bantuin sebenarnya, Pak. Berat. Enggak. Bapak sebelah sini, aku sebelah sini gimana? Biar lebih gampang. Oh, begitu. Oh, ya, iya. Ya, dulu dideketin ini. Oh, deketin. Dah. Iya, oke. Ayo, beli dong lepeknya. Beli dong, 5.000-an aja kok. Kontongnya juga 5.000-an. Gimana Ibu mau beli? Iya. Oh, mau beli, Pak. Ada yang beli, Pak? Ada. Iya. Ya, boleh. Iya. Wow. 5.000-an, Ibu. Nih, bisa dilihat dulu. Masih anget banget deh. Iya, kayaknya baru dimasak tadi ya, Pak, ya? Hebat. Lima ribu. Iya, iya, iya. Oke, beli 10.000 ya. Oke, udah makasih. Dua. Mau beli yang mana? Mau 4, mau 4. Ini mau. Oke, deh. Satu ya. Jadi 10.000 ya, Pak. Cepet. Iya. Jadilah uang. Iya, iya. Plastiknya habis. Plastiknya habis. Iya. Oh, ya udah kalau gitu kita harus beli dong, Pak. Iya. Udah beli. Ininya di mana? Di warung. Oh, di warung. Ya udah aku ikut beli ya. Ya, ayo. Enggak apa-apa kan yang ditinggal ya? Enggak apa-apa. Yuk, kita beli. Iya. Ayo. Di warung sini apa ya? Iya, warung sini. Beli. Beli plastik kantongan. Oh, Pak. Kantong. Oh, mana bukan tuh plastik oh, gula. Oh, tuh ada yang kecil, Pak. Ada, Pak. Yaudah, Pak. Satu aja deh. Iya. Berapa, Pak, harganya? 5.000. Eh. Oh, nggak usah, Pak. Nggak usah, aku pakai ada. Aku ada. Ada? Ya. Ada, ya. Iya, ya, ada. Terima kasih, ya. Pak, 5.000 kan tadi? Oke, ya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Yaudah, Pak. Ini kan uang hasil Bapak. Yaudah, ya. Bapak simpen aja. Iya. Ya. Terima kasih, Neng. Iya, Pak. Sama-sama. Yuk kita ya, ya, kembali lagi ke dalam. Iya, iya. Yuk. Mela, sini. Pastinya. Loh, Pak. Kok ada pasirnya sih? Mana? Ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngasih pasir ke sini ya? Bapak sih debu sih sebanyak ini. Ini bisa dibuang aja. Ya gimana dong, Pak, jualannya? Ya biar. Udah biar.
Ya begitu aja. Nggak bisa dijualin dong kalau kayak gini, Pak. Udah. Ya, kagak, ini taruh sini aja ntar. Siapa sih, Pak, naruh pasirnya? Gak tahu. Jahat banget dia. Iya. Itu pasti ada yang usul ya, Pak? Ya iya. Ada tiga. Iya. Berapa pak bukunya pak? 30 deh. 30 ribu? Iya, iya. Oh, pakai uang wajib pak ya? Jangan, Neng. Ya udah deh, kalau gitu. Nih. Iya, ya, pak. Makasih, pak, ya. Iya, makasih. Ya. Eh, pak. Ya, ya. Semoga cucu bapak senang ya dikasih buku ini ya? Iya, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dekat, Neng. Ini. Oh, ini, Neng. Ayo masuk, Neng. Kesan pertama saya adalah mengira bahwa rumah ini masih kokoh. Sisi depannya masih menampakkan rumah ini megah. Tapi saat saya melihat bagian atap, baru saya sadar bahwa bagian dalam rumah ini pasti sudah rapuh. Kayu usuk yang seharusnya menjadi tulang atap sudah terkikis habis. Semoga tidak hujan beberapa hari ke depan, agar kami dapat segera membedah dan melakukan perbaikan. Assalamualaikum. Hai, namanya siapa kamu? Ilham. Ilham, kamu siapa? Ini lagi pada ngapain? Ngerjain PR. PR apa nih? PR matematika. Oh, matematika. Kok kamu? Enggak. Buku saya dipinjam kakak. Jadi, kamu pakai satu buku? Dua? Pantesan tadi Pali beli buku. Beli buku. Karena peduli sama kalian ya, sayang sama kalian. Aku ambil bukunya dulu ya, Pali. Boleh. Hah? Iya. Di luar ya, Pali. Sebentar ya, Pali. Gak apa-apa, Neng. Saya khawatir, Pak. Saya takut. Bukan takut keselamatan diri saya juga, tapi justru keselamatan dari Pak Ali dan Cuan.